Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Syafiq Abila. Perkenalkan, nama saya Deka Diasta Pratama. Perkenalkan, nama saya Arsa Kapirendra Akso. Kami perwakilan dari kelas 2A. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi sedikit ilmu tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sahabat muslim tentu tahu bahwa di bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Karena di bulan ini, semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Adapun beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, mendapat pahala yang berlipat ganda. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Keutamaan yang kedua, yakni dapat menangkan hati para pembacanya. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram. Jika selalu ingat kepada Allah, maka ingatlah karena hanya mengingat Allah SWT hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Keutamaan yang ketiga adalah dapat meningkatkan keimanan bagi para pembacanya. Keutamaan yang selanjutnya adalah kita akan dimudahkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Dan keutamaan yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jika kita ikut mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.